Politik kayak gini juga bang, warteg gua kena dampaknya. Tadi pagi ada orang nempelin stiker caleg sembarangan. Nempelinnya di etalase warteg gua bang. Gua nggak apa-apa dah kalau nempelinnya di pinggir, ini di tengah. Ngeganggu pembeli gua yang mau ngebungkus. Datang pembeli gua nih mau ngebungkus. Gua tanya lauknya apa bang? Kikil, orek sama golkar. Tuh kan? Karena nanti di tanggal 24 November bakal ada audisi lagi di KW Lounge 78 yang akan dilaksanakan oleh Stand Up Indo Jakarta.